kali weh, pojok ditahan. Oh ini. Oke, wes ono lambang bunder merah di pojok. Oh iya. Oke, kira-kira se. Coba tolong diceritakan. Jadi review untuk DC Canon DC 120 ini pakai DVD RW. Ternyata ada dua mode. Yang satu mode video, yang satu mode VR. Yang mode video kuwi jadinya DVD. Nah, jadinya DVD terus gak iso diedit. Sekali gawe salah asal dirusak. Nah, jadinya nek merekod sesuatu yang memalukan musnahkan sak fisik-fisiknya. Kameramen gak boleh bantu. DVD yang dicoba dua macam. Singki DVD R. DVD R. Nah. Sing mau beli DVD RW. Case-nya di tas. Singki DVD R toko merah. Kaca M 1000 jebulane 11 11000. Sing R dipakai untuk rekod. Mungkin nanti sekali finalize langsung tulis meneh. Wis kan rampung. Sing DVD RW walaupun RW kalau pakai mode video yang udah dicoba diwaca ning notebook ning DVD biasa gak iso kuwaca. Jadi perlu di finalize dulu. Nah, begitu saudara-saudara. Tadi grogi. Manggo ning ngono. Kuwi. Oke, DVD RW ini. Oke tok. Iya. Kuwi kudu di finalize. Di finalize jadinya DVD. Nek foto, fotone ya jadi satu di folder itu. Jadi di dengan di ya di copy modelnya pada DC image ning kono DC 120 fotone ning kono kabeh. Mode XP sama mode LP nek pencahayaannya kuat enggak begitu beda. Ming nek XP dia lebih tajam dalam perubahan warna. Perubahan warna, pantulan warna-warni. Tak boleh cedok. Kameramen amin, amatir ini. Seringis. Terus tidak apa atau perasaan. Cuma perasaanmu saja. Jadi ini setelah buat DVD, jadi ini arep diedit dan sebagainya harus dirip sik. Nah, dirip sik. Hidup saya mereka DVD ya cile, harus copy DVD ya nanggung, mau tahu DVD mana? Misal giga nanggung DVD biasa rugi. Terus pak man, kudunya dirip saya, yuk DVD nya mang buang wae. Mengenai anggo RW, embuh ini berapa kali? Terakhir pakai mode RV, VR. Wah masih lebih. Terus cukup laporan sekian. Terima kasih. Begitu. Terus cerita. Ini, oh iya. Nah, laporan selanjutnya. Iya. DVD RW itu bisa diinisialisasi dengan dua tipe. Yang pertama mode video sama mode VR. DVD R dia begitu dimasukkan langsung ngeset ke mode video. Nah, mode video itu apa ya? Ya sekali nulis nggak bisa dihapus. Tapi nek pengen ditonton kudu di finalize. Mbah mau mbak finalize di unfinalize nih sopora kadung. Nek CDRW sudah di finalize bisa di unfinalize. Tulis meneh di ini sensasi orang iso. Nah bedanya mode VR karo mode video. Mode VR mode VR iku bisa diedit. Jadi pakai camcordernya so diedit meng mode wae. Mode VR dibuka ning notebook yo tetep gak iso, tetep gak cetok. Tetep gak main di modelnya blank CD. Terus apa mana? Blank stop.